warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, Dur. Di video kali ini saya kedatangan paket lagi, Dur. Paket speaker komponen Aslai yang pernah saya reviewkan di video sebelumnya. Bisa diklik ini di sebelah kiri saya. Kita langsung buka saja ya, Dur. Kita mau pasang di box CBS. Rencana saya mau pasang di box CBS. Kalau kemarin saya pasang di box yang ini, Dur, box Martin. Di box ini ya, Dur ya. Mungkin kalian masih ingat kalau sekarang saya mau pasang di box yang ini dulu, box CBS. Ya. Oke, Dur, langsung kita buka saja. Isinya kayaknya masih sama kayak yang kemarin. Kita langsung buka, Dur. Tapi di video ini mungkin nggak saya review lagi seperti kemarin. Bisa dicek di video sebelumnya untuk spesifikasinya. Bisa dulur-dulur lihat. Sama yang kemarin. Sama dengan yang kemarin kita pasang di box Martin ya, Lur. Sekarang saya mau coba di box CBS-nya. CBS Nogosari jarene. Oke, Lur, sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa ya, Dur, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Kalau kalian suka videonya jangan lupa di like ya, Dur. Dan supaya teman kalian tahu, videonya di share ke teman kalian. Oke, Dur, kita langsung pasang saja speakernya. Kita pasang. Nenek dia apa nih? Kalau tekan dia, yuk satu dia kalau tekan. Oke, tawani setik maning ya. Hah? Galur karena ini kabelnya kurang jawa. Kita setel lagi. Kupas di CD kelalai. Kita langsung pasang hidur. Plus. Bis benar plus min. Benar. Yeay. Iya kayak. Karetnya, selik karet warna. Oh iya, bisa ki. Karet berdolar. Masih jalan gak? Masih.
karena ora kuat. Speaker sudah terpasang, Lur. Di CPS Fusion. Ini CPS Fusion cuma tidak difusionkan. Jadi ini bukan CPS Fusion. Ini tampak samping, Lur. Maaf, Lur, ini saya sendirian, jadi harus angkat sendiri. Ini sudah saya berdirikan. Oke, Lur, terima kasih telah mengklik video ini. Kita akan coba apakah speaker Asalai ini, Asalai seri LF18400, apakah bisa clear untuk box CPS ini. Tunggu saja, Lur, di video selanjutnya.